Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi YouTuber pemula. Jumpa kembali bersama saya di channel MW Tutorial. Oke, kali ini saya akan berbagi tutorial cara untuk mendapatkan 10 US dollar pertama ya, teman-teman. Jadi bagaimana sih cara untuk mendapatkan 10 US dollar pertama agar kalian bisa untuk request pin Google AdSense ya, teman-teman. Jadi di sini saya akan memberikan caranya. Tapi sebelum itu jangan lupa like dan subscribe ya, teman-teman, karena subscribe itu gratis. Oke, kalau sudah subscribe, langsung kita meluncur ke tutorialnya ya, teman-teman. Di sini saya akan memberikan caranya untuk melalui lewat HP ya, teman-teman. Tapi kalian jika ingin mendapatkan 10 dolar pertama lewat HP, kalian harus membeli terlebih dahulu yang namanya RDP, teman-teman. Apa sih RDP itu? RDP adalah remote desktop control ya, teman-teman. Jadi di sini jika kalian menggunakan HP, kalian bisa membeli RDP di banyak yang jual kok, teman-teman. RDP itu ada di Shopee juga ada, terus di Facebook group pun ada yang jual, teman-teman. Tapi jika kalau kalian ingin memesan RDP, kalian bisa mengunjungi IG saya, linknya ada di deskripsi ya, teman-teman. Jadi di sini kita akan menggunakan handphone mencari untuk 10 US dollar pertama agar kita dapat bisa merequest pin Google AdSense ya, teman-teman. Oke, ini sudah menu tampilan RDP-nya, teman-teman. Jadi di sini saya sudah buka RDP-nya. Jadi di sini dulu kita intinya itu menggunakan handphone. Kenapa kita pakai RDP? Agar tampilannya ini menjadi komputer, teman-teman. Tapi kalau untuk yang punya laptop, kalian bisa menggunakan lewat laptop saja, teman-teman. Cuma untuk caranya lewat laptop saya akan tunjukkan di video selanjutnya ya, teman-teman. Di sini saya akan memberikan tutorialnya cara untuk lewat HP saja menggunakan RDP. Oke, kalau sudah masuk RDP seperti ini, teman-teman, kalian buka saja Google Chrome seperti ini ya, teman-teman. Nah, di sini ini sudah tampilan komputer, teman-teman, karena memang ini saya memakai RDP. Terus kalian kalau sudah seperti ini, kalian buka webstore ini ya, teman-teman. Jadi webstore ini sudah tersedia di biasanya di Google Chrome versi komputer, teman-teman. Cuman karena saya memakai HP, jadi kok tampilannya bisa gini gitu. Itu karena saya memakai RDP tadi, teman-teman. Di sini kalian ketikkan saja untuk VPN, ekstensi VPN-nya ya, teman-teman. Kalian bisa pilih mau VPN apa saja, nanti tersedia di sini, teman-teman. Nah, di sini ada banyak, teman-teman. Kalian tinggal pilih, kemudian ya, bentar, teman-teman. Tak tunjukkan caranya. Nah, di sini misal kata kalian menggunakan touch VPN ini, kemudian kalian tekan seperti ini ya, teman-teman. Nah, di sini sudah membuka, kemudian kalian tinggal klik edit to Chrome ini saja, teman-teman. Kemudian kalian klik edit extension ini, teman-teman. Nanti maka otomatis akan menginstal ke dalam Google Chrome kalian, teman-teman. Cuma saya kan sudah menginstal, teman-teman, jadi tidak perlu menginstalnya. Kalau sudah terinstal, kembali ke menu awal pencarian Google tadi, teman-teman. Nah, nanti tempatnya itu ada di sini, teman-teman. Jika sudah terinstal akan seperti ini, kemudian kalian klik saja seperti ini, teman-teman, untuk mencari target negaranya, teman-teman. Jadi ini VPN free, tapi harus
menggunakan VPN extension di Google Chrome, yaitu RDP-nya, teman-teman. Di RDP-nya. Tapi kalau untuk langsung Google Chrome HP tanpa RDP itu tidak bisa, teman-teman, pakai cara seperti ini. Jadi harus memakai HP, beli RDP, remote desktop control. Jadi HP kita nanti itu menu komputer seperti ini, teman-teman. Nah, kemudian kalian aktifkan saja untuk VPN-nya ini. Misal kata saya menggunakan Netherlands Amsterdam ini ya, teman-teman. Kita aktifkan seperti ini. Kemudian kalian cek dulu, teman-teman. Kalian cek dulu untuk warnya, kalian ketik seperti ini ya, untuk mengecek sudah berhasil apa belum kita memakai negara Netherlandnya, teman-teman. Jadi usahakan itu seperti ini ya, teman-teman. Tapi usahakan ini nantinya di DNS-nya ini sudah ganti negara, harus sama dengan yang di atas ini, teman-teman. IP-nya minimal lah. Karena ini belum saya setting lagi. Kalau sudah, kemudian kalian langsung saja keluar, kalian masuk ke YouTube ya, teman-teman. Kalian masuk ke YouTube. Karena ini sudah tampilan komputer, harus memakai alamat seperti ini ya, teman-teman. Bentar. youtube.com. Kalian masuk saja. Nah, ini sudah tampilan komputer, teman-teman. Meskipun sudah masih menggunakan HP ya, teman-teman, tapi tampilannya YouTube ini sudah komputer karena kita memakai RDP, teman-teman. Jadi di sini kalian langsung saja cari video kalian, misal kata langsung saja cari channel kalian atau video kalian ya, teman-teman. Misal kata ini channel saya, misal kata ya, teman-teman. Nah, kalian tinggal view saja, teman-teman. Kalian tinggal view saja video mana, misal kata kalian untuk mencari 10 dolar pertama, kalian view video ini, teman-teman, misal kata ya. Jadi kalian view saja, nanti kan ada iklan, teman-teman. Nah, di situ tidak usah di skip, teman-teman. Kalau kalian lakukan terus menerus, paling tidak 3 hari kalian sudah akan mendapatkan 10 dolar pertama, teman-teman. Jadi caranya seperti itu ya, teman-teman. Karena untuk channel yang baru mendapatkan 10 dolar pertama itu sangat susah, teman-teman. Jadi harus memakai cara seperti ini, teman-teman. Oke, dirasa udah paham. Kalau belum paham silahkan komentar ya, teman-teman. Nanti saya akan tunjukkan caranya untuk lewat komputer langsung, jadi tanpa RDP. Kalau lewat komputer langsung itu tanpa RDP, teman-teman, tapi melalui Google Chrome langsung. Cuma nanti caranya mirip seperti ini, teman-teman. Kalian masuk web store, cari VPN, kemudian extensionnya install ke dalam Google Chrome gitu, teman-teman. Oke, cukup sekian dari saya. Jangan lupa like dan subscribe ya, teman-teman. Komentar juga, teman-teman. Oke. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.